berbelangan. Kau sibuk kenapa? Kau tunggu kau, jaga aku potong kau. Hei, ini dah siap. Okay, bang, siap bang. Dah siap bang. RM10. Ha, itu Pak Long saya. Pak Long Supian. Jadi kawan baik tu. Pak Cik Saan. Ah, dah sampai dah. Diorang-diorang ni, kawan baik. Macam belangkas. Aku nak aku tolong. Eh, tak payah. Dah okey dah. Betul ni? Betul. Dah okey, dah okey. Aku jom lagi tu. Agam. Pilihan tu, aku potong. Amboi? Mana basikal tu? Wajar dia. Ini tak boleh bagi keluar. Ha? Suruh dia beli telur aja tau. 2 jam dah tak balik-balik. Geram betul lah. Ni macam tak faham-faham aje. Ha? Kalau suami saya dah jumpa suami akak, pernah ke dia orang tu balik awal? Orang berdua tu kalau dah berjumpa, tak boleh berenggak. Asyik berkepit aja kerja. Tapi salah akak lah. Sebab abang ada bagi tahu sebenarnya dia memang balik nanti dia nak singgah rumah Tok Penghulu. Nak selesaikan masalah. Siapa nama dia? Siapa? Alah. Siapa? Si Saleh? Ah, Saleh? Ah, pasal Saleh bergaduh tak selesai tu yang nak selesaikan tu. Tak ada apa lagi? Selesai lah tu. Kak, dah jaga kak. Kalau Saat dengan Supiak pergi, habis. Saya takut dia orang cik gaduh pula dekat sana. Saleh dengan siapa-siapa si Saat dengan Supiak gaduh? Ah. Tak mungkin. Bukan, dia dorang tu komplot. Dia pula gaduh dengan Saleh. Jap. Oh, tuti. Kau cakap si Saleh. Tuti. Hello? Waalaikumsalam. Ha? Akak kau makan anu lah. Tolong dia bancuh ni. Tepung. Lah? Kau balik? Dah sampai? Siapa suruh balik? Tak, maksud akak. Siapa suruh balik awal? Tiba-tiba je kau muncul. Tak bagi tahu orang pun. Ha? Kunci? Kunci tak ada. Oh, memang akulah kena balik ni. Ha? Ah, yelah. Tunggulah sekejap lagi aku sampai, ya? Ha? Baiklah, saya sampai. Saya mengikut arahan. Okey, bye. Tuti balik. Tiba je kak. Pelik. Habis ni? Kejap lagi saya datang baliklah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kamu pun balik? Ya Allah. Kenapa kena cakap dengan Mak dah balik? Rindu, Mak. Dia suka dengan Mak. Semalam pun nampak dia lalu juga, kan? Eh, bahaya ni. Oh. Pak, kita mesti siasat benda ni. Jom. We'll be right back.
apa. Ya. Oi. Kamu ni macam mambang lah tiba-tiba muncul. Bila kamu balik? Baru je sampai. Ha? Ni. Ha? Ni ayah ni tengok apa benda? Oh, tak ada tadi. Ada satu van putih ni. Udah kerap penuh lalu-lalang dalam kampung kita. Ha? Caranya tu mencurigakan. Tak ada siapa pun dia datang jumpa. Itu yang aku rendap. Dia tengok siapa. Ya. Masalah ni saya tak nampak pun tadi van putih. Memanglah kamu tak nampak, dia dah balik. Cuba kamu datang awal. Oh. Kau nampaklah dia tadi kan. Dia masalahnya van ni mencurigakan. Abang ni saja je tau. Suka sangat Ucik Tuti. Tuti ni bukan budak-budak lagi. Tuti dah besar panjang. Dah besar. Tak kecil-kecil dah abang. Alah Tuti. Tuti kan adik abang. Abang tak ada adik lagi. Oh, tapi janganlah gurau macam tu. Kim rajuk eh? Ni abang nak apa? Abang nak Tuti tolong buatkan... Dah tahu sangat dah Tuti. Tuti tahu abang nak makan paci nenas kan? Cina, macam mana Tuti tahu? Eh, Tuti tahulah. Abang kan Abang Tuti. Alah, abang. Kak Ruby kan dah buat paci nenas pagi tadi. Tuti panaskan je lah, eh. Kak Ruby tak sedap lah, Tuti. Dia punya santan kurang. Ikut saiz lah, abang. Tuti buat ke abang boleh? Boleh. Abang. Sebenarnya... Apa dia? Alah, abang ni belum tanya dah marah. Tak, abang excited. Apa dia? Sebenarnya... Tuti ada benda nak cakap dengan abang. Assalamualaikum. Tuti kan? Tuti. Nah, abang ni. Baru nak cakap je selalu dah pergi dah. Baiklah, abang. Tu dia. Eh? Aku ingatkan dah selesai perkara ni. Belum. Sampai dia nak bunuh lembu siamik. Alah, ini semua ikut perasaan tu. Eh, tak boleh jadi ni. Mai kita pergi balai polis. Kita buat report. Mai. Ni ramai-ramai nak pergi balai ni. Apa ni tu? Alah, kita jalan kaki dekat ya. Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang tok. Im bau bagi tahu saya tu. Apa? Ni nak pergi mana semua ni? Nak pergi balai polis. Kita buat report. Balai. Mai. Cuba nak ujian dah tu. Kemain lagi kamu cium tangan apa semua si Subiat. Apa hal kamu? Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Kau pergi tu? Kenangan malam minggu.
tunggu lama tak sampai-sampai dah pisang. Hey! Bagi kopi Arjuna dua. Makan tak mau? Makan tak. Baiklah, abang tunggu satu saat ya. Satu saat. Mak ai. Lajunya. Satu. Dua. Dah dua. Tiga. Jeng, jeng, jeng. Dah sampai magic. Minumlah. Ah, air panas kena kipas dulu. Ah, okey, sini kami minum. Ah, yeah, yeah. Kita buka je dulu ya. Ya, ya, ya. Cucu betul lah. Ya. Ni sampai sekarang ni Tok Ketua ada lagi kat balai tu. Iyalah. Tak apalah, esok lusa kita menyusul lah pergi ziarah si Salih. Tapi pandangan aku lah, insyaAllah benda ni tak ada apa. Tak ada apa. Baguslah tu. Kalau korang dua yang menguruskannya, mesti selesai punya. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi aku tu tak faham lah. Ha? Asal bergaduh ni mesti nak kena bertetak bagai. Benda boleh bawa bincang. Kenapa nak gaduh-gaduh? Betul sangat-sangat, Subir. Hamid tu sebenarnya pun tak payah campur. Biarlah Salih tu meraban seseorang. Ini dia pun sama panas baran. Api jumpa api. Betul lah. Aku betul tak faham lah. Tak faham lagi? Iya. Diorang tak tak macam kita. Kita tak ada nak gaduh-gaduh. Memang tak pernah gaduh pun kan? Kita nak bergaduh pasal apa? Korang kan macam pelangkas. Pelangkas mana ada gaduh? Iya juga. Betul. Betul cakap kau tu. Ada. Minum. Kita minum. Tak terkena batang hidung sendiri, tak tahu. Tak terkena batang hidung baru tahu. Becok ni lah. Becok lah cakap. Boleh? Nanti saat adik supaya. Kenapa kau termenung? Apa bang? Termenung ni tadi. Itulah. Abang risaukan pasal Tuti itulah. Jiwa abang tak tenteram. Dia dah 35 tahun. Risau abang. Dia tu ada abang seorang je. Kalau abang tak ada, siapa nak jaga dia? Risau Tuti. Kak Bi abang tak risau ke? Tak. Masuk abang, Tuti tu ada abang seorang je. Awak tu lainlah. Oh, Bipo ada abang seorang je. Sama lah abang pun. Tuti, Tuti. Alah, tak payah fikir sangatlah bang. Memang abang tak nak fikir, tapi benda tu sampai, benda tu sampai. Kalau dia lelaki tak apa, ni perempuan. Faham? Macam
macam kau memelung kata Kamil. Tak ada apa ya. Kamil cuma tengok ni motor ni ya. Kalau Kamil ish, kalau Kamil buat baliknya ya. Ayah paham-paham lah engineer kalau buat balik ni jadi elok ni. Honda kan. Wow. Ayah, kamu tahu tak dari mana datangnya motor Honda? Honda ni datang daripada Jepun. Jauh. Ayah, tapi rakyat Malaysia kita ni bijak. Bawa Honda ni daripada Jepun, datang ke sini, tukar nama. Bonsu Honda. Ayah, ya. Apa? Cakap. Kamil nak kahwin dengan yang dengar ke tidak? Boleh kita mula? 1, 2, 3. Silakanlah. Boleh kami mula? 4, 5, 6. Silakan. Pacat melenting kusangka kuman. Yang begitu tu pacat. Hilang ke mana? Jangan ditanya. Hajat menyunting bunga di taman. Harap bunga tak ada yang punya. Jawab. Hei, maaf. Apa dia ingat kalah aku ke? Ketipung suara gendang betalu-talu, berpura-pura bingung. Ku terima pinanganmu. Alhamdulillah. Terima. Alhamdulillah. Allah. Jangan macam tu lain kali. Terkejut. Ni. Yeah. Kalau bolehlah kan. Kami semua ni teringin nak tengok bakal pengantin. Bolehlah bawa keluar sat tengok noh. Nak tengok ya. Tadi berkemban. Allah. Dah pakai baju kok sedap ya. Ayo ya. In. In. Sekejap. Assalamualaikum. Salam. Ini adik pengantin lah. Dia lah. Ha? Tak, dia lah yang bawa minuman. Sila. Bersatu juga sebenarnya. Itulah, kau setuju. Aku pun seronok, lega rasa hati. Cuma masalah kita sekarang ni. Apa? Kan? Apa yang kita nak panggil? Kamu bukan aku punya besan. Tak boleh. Pasal Tuti bukan anak, adik, ya tak? Takkah aku nak bagi kau? Tak boleh. Aku cadangkan. Okey. Anak aku. So, kahwin dengan adik kamu. Adik kamu jadi menantu aku. Menantu Saat? Adik Sofian. Adik Sofian. Boleh? Tersedap pula bunyi tu. Jangan buat lagu je. Sedap lah tu. Dah sedap lah tu. Menantu Saat. Adik Sofian. Sedap pula buat lagu. Setuju? Jom kita minum. Jom. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Eh, ada. Cepat pula kau balik, Ruby. Ya, kau minta kena saya. Saya pun mana reti nak perbelan ni. Semua ada? Ada, insyaAllah. Allah, terima kasih banyak-banyak. Lebih semua dalam tu, eh? Ada, terima kasih. Yelah. Terima kasih. Ni, apa ni si Kamil? Tak ada telefon? Ada. Tadi dia baru je telefon. Mereka dah pindah rumah baru. Kami cakap rumah yang dia pindah sekarang ni dekat dengan tempat kerja. Tuti biar senang mereka nak ulang-alik balik kerja. Ha. Eh, eloklah tu. Eh, tapi kan dia tak ada ke bagi tahu ada tanda-tanda muntah-muntah ke? Ish. Kau ni, Ruby, tak menyabar. Mereka kan baru je kahwin. Baru je 2 bulan kan? Ada juga orang malam tamu tu dah sangkut. Dah ada dah. Tapi kalau bagi akak kan, biarlah diorang tu rasa nikmat berbulan madu. Biar diorang seronok-seronok sikit. Sabar-sabar nanti adalah tu, ya? Faham sangat. Tapi akak kena tahu juga, kena faham juga. Tuti tu pun kahwin, bukan yang muda lagi. Dia pun dah berumur macam saya, kahwin lambat. Saya tak nak jadi macam saya, dah berapa tahun kahwin. Tak ada rezeki lagi, sian saya, kak. Ya, akak ni kesian dengan kau. Tapi kita ni kena bersangka baik pada Allah. Adalah tu nanti-nanti kakak sentiasa doakan supaya satu hari nanti kau boleh mengandung. Akak boleh dapat cucu. Mana tahu? Alhamdulillah. Oh, insyaAllah. Kan, ibu saya ni ada dapat anak. Eh, siapa? Saya dengan Tuti lah. Tapi kalau akak nak saya sekali pun, salahnya. Assalamualaikum. Assalam. Dah agak dah kamu mesti ada sini. Hai Abang Ansel. Cebok sampai dah. Bukan cebok. Becok. Abang nak minum apa? Nak makan apa? Hari saya belanja. Makan tak nak. Saya nak minum je. Ni apa ni? Kopi Arjuna. Panas. Panas. Untuk lelaki tulen. Wah, lelaki tulen. Okey, tunggu satu saat. Satu saat. Macam biasa. Eh, rasanya kan bertuah kita. Abang yang handsome, becok datang. Air tak abang nak. Siap kacau je, kerak. Minum ya. Ya. Yeah. Minum. Terima kasih. Amboi, sentuh. Aku punya pandangan kan, Tutilah yang dapat kehebatan luar biasa. Kenapa? Karena Kamil ni satu orang yang ada wawasan. Dia juga muda, segak, bergaya dan ada masa depan yang baik. Untung sangat Tuti kahwin dengan Kamil. Kau ni cakap macam tak habis fikir. Anak kau tu yang patutnya bertuah dapat adikku tu. Ni, aku nak bagi tahu kau ni. Tuti tu bukan setakat pandai masak. Cikgu besar pula tu, bertuah Kamil. Kamu jangan bohong aku. Bila masa Tuti cikgu besar? Tak, dia bau cikgu kecil. Akan datang cikgu besar. Badan dia tu yang besar. Tapi aku dah didik Kamil dengan cara yang hebat. Cara yang terpuji. Untung sangat Tuti. Sekarang ni dia berjaya dalam bidang pelajaran dan juga kerjaya. Hari ini Kamil bergelar jurutera muda. Waktu yang sama, poket dia sentiasa penuh. Apa juga hasrat Tuti, apa juga kehendak Tuti, kalau diminta satu, Kamil bagi 3. Sebab aku cakap jaga isteri baik-baik. Untung Tuti, untung. Untunglah sangat, bertuahlah sangat. Ni, anak kau tu yang patutnya bersyukur tau. Dapat Tuti tu. Aku nak bagi tahu satu rahsia. Ni, dulunya, satu kampung, budak-budak datang nak tunang Tuti. Aku reject. Aku pandang persahabatan kita je. Aku tak pernah dengar pun satu kampung nak semua nak tunang dengan si Tuti tu. Tuti tu limited edition. Ayai. Amboi, segak sekarang. Lama tenggelam. Bila timbul? Biasalah. Dalam bisnes kan. Sekejap tenggelam, sekejap timbul. Ya ke tu? Bukan macam kampung ya. Dari dulu sampai sekarang macam ni juga. Tak ada perubahan. Ini kalau bisnes tak betul ni tak boleh pakai motor besar macam ni. Betul lah tu. Dan memang ada satu projek. Kau nak join?
dia apa? Tapi yang abang pening lah. Apa dia, bang? Abang Supiak pun tanya benda yang sama ni. Alah, dia tanya apa lagi? Yelah, dia cakap tak buka puasa kat rumah ke? Macam mana ni abang pun tak tahu nak cakap apa? Sebab, yelah, kan puasa pertama kita lah. Yelah, betul. Macam mana? Sini kamu rupanya. Aku pergi rumah kamu, kamu tak ada. Hei, apa hal kau cakap aku? Aku nak ingatkan kamu, petang ni kita ada mesyuarat AJK berkondang petang. Eh, banyak barang kamu beli ni. Nak niaga ke bulan Ramadan nanti? Eh, apa pula nak niaga? Ni apa, Tuti dengan kami nak balik buka puasa kat rumah aku. Aku nak buat special untuk diorang. Jadi mesyuarat petang ni tak datang lah? Eh, tak jadilah. Kau pergi je lah sini. Alah, jenguk sekejap takkan tak boleh. Kalau macam tu tak apalah. Aku sampaikan yang kamu kirim salam. Kamu juga kirim duit je. Baik. Bila masa pula dia minta duit? Syarat. Kutipan duit biasalah. Nak makan, nak minum. Biasalah. Tok Pengulu tak ada pula cakap pasal duit. Tok Pengulu tak cakap apa? Pertukan tu Tok Pengulu dah makan tepi kot. Menantu saat adik Supiak. Alahai, kesiannya tidur. Comel sangat tidur. Yang? Abang ni pening lah, Yang. Tadi ayah ada call. Dia suruh kita buka puasa kat kampung, Yang. Kau minta ayah abang tu. Abang, sebenarnya kan, saya ada benda nak cakap dengan abang ni. Tadi Abang Supiak pun ada telefon saya. Dia nak buka puasa pertama dekat rumah dia. Saya bukan apa, bang. Saya keliru lah, bang. Abang ada apa-apa pendapat tak? Pening kepala juga kan. Nak buat pilihan ni. Abang tak ada pendapat, tapi abang ada cadangan. Apa? Tak jadi balik. Kamil, terseksa rasa hati aku. Kamulah satu-satunya anak aku. Anak tunggal. Hari yang mulia kamu tak balik. Nak pergi mana pula tu? Abang udah-udahlah. Tak payahlah nak menangis-nangis, bang. Kamil tu bukan pergi mana. Dia cuma pergi rumah besan kita, abang. Bila pula besan? Habis tu kalau bukan besan, Supiak tu besan. Kamil. Alah, bang. Kalau macam tu, bang malu, bang. Orang tengok abang nangis macam ni dah penat. Dah saya tadah dah, bang. Abang tengok air mata abang banyak tak? Bila masa kamu tadah? Tadi dah 2 jam dah saya tunggu abang nangis. Aku teringat pokok ni. Kamil yang tanam. Sampai hati dia buat nanya kita mak bapak dia sendiri, no. Hari raya, no. Yelah. Amir, mau kita masuk dalam, ya? Kat dalam abang nak nangis puah-puah, abang nangis lah puah-puah. Mari lah, ya? Kat dalam rumah orang tak nampak aku teroyak.
ding 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 Sahur, dia nak tidur juga. Bangun, kan dah kena. Abang, masa depan rezeki dia nak termenung yang mak ketat boleh tak? Itulah awak. Tuti tu, abang risaukan dia. Entah apa dia makan. Alah, pandai-pandai dia lah. Dia dah besar lah, bang. Awak tak faham. Tuti tu daripada kecil. Ha? Abang tak pernah pun berpisah dengan dia tau. Dah lah bang, tak baik lah bang. Dia pada rezeki ni. Dah lah. Cik doa. Im! Buka. Apa buka? Sahur. Kamu ni kenapa, Sufian? Ha? Ni, belum apa-apa lagi muka dah lesu. Hari ni hari puasa yang pertama. Ha? Semput-semput apa semua berbagai. Kamu puasa ke ni? Ni bukan pasal puasa lah. Ha? Ni pasal Kamil. Kamil ada telefon kau? Ada dia telefon aku. Tapi hari ni dia tak ada telefon aku. Tuti ada telefon kamu? Dia ada kata nak balik? Itulah dia. Tu yang aku pelik tu. Selalu dia telefon aku. Tak ada pula dia telefon. Mesti kami punya hasutan ni. Ini semua salah si Tuti. Semua salah dia lah. Dah mulut kau yang cakap adik aku eh. Betul. Kamil sebelum kahwin besar ni. Sampai hari ni besar ni. Tuti kahwin sebelum kahwin besar ni. Dah kahwin 18 kali ganda badan. Itu tandanya Kamil jaga Tuti. Adik aku tu memang daripada dulu dah besar lah. Sejak dengan kami ni je. Itulah tu, punca tak balik kampung ni Tuti lah. Jalan nak balik kampung, jumpa kedai makan. Berhenti makan. Baru 5 minit jalan, nampak kedai makan lagi. Berhenti makan. Itu jadi macam badan macam tu. Aku dah malas cakap dengan kau. Ni, malam ni jumpa kat masjid. Buka sama. Kamu ni ngajak pergi masjid macam nak berperang kan kenapa? Ayolah, kita jumpa kat masjid. Aku pergi tu. Sikit. Apa dia? Buka lambat lagi. Kamu nak ke mana? Kau ni buka lambat lagi. Aku tahulah buka lambat lagi. Yang kau ni buka cepat sangat ni. Kenapa? Ni, air dengan pisang ni. Kau ingat tak ada orang nampak? Allah Maha mengetahui lah. Dah, aku balik dulu. Assalamualaikum. Aku pula. Abang nak pajeri. Dah, Tuti. Kalau nak makan pajeri, nanti kan yang besar, Tuti masaklah pajar. Lepas tu buat kau untuk abang tau. Okey. Nah, sekarang kita makan ni dulu. Abang nak bagi kapal terbang berlepas. Masuk pula dia abang. Pandai dia abang ni. Sedap tak? Sedap. Kapal terbang pula masuk pula abang. Nak telur? Nah, banyak sikit. Boleh. Masuk lagi sekali. Kapal terbang. Cuma lah. Abang. Kenapa awak terbang ni? Tak ada apa lah.
abang. Saja tengok apa yang tak cukup untuk kita buka. Wow. Pandainya isteri abang masak pajeri nenas kaki ayam ni eh. Mesti sedap ni. Tengok belum waktu buka lagi bang. Itulah Zai. Abang apa ni? Eh tak, saya ni kenapa ni? Okey tak? Tak ada apalah bang. Tengok pakcik nenas ni ha. Kalau abang nak tahu kan, sebenarnya pakcik nenas ni makanan kegemaran abang Supiat dengan sayang. Oh iya ke? Patutlah muka abang Supiat tu kadang-kadang abang tengok macam ayam. Alhamdulillah. Kan Supiat? Ayah dia tu. Tok memang percaya kat apa berdua. Walau macam mana keadaan sekalipun, kita dapat menyediakan makanan untuk buka puasa pada tahun ini nak. Hari ini hari pertama kita buka puasa kat surau kita ni. Agak semua meriahlah nak. Alhamdulillah tu. Sebenarnya untuk program kita dekat siang hari, memang kita dah rancang dah atur kan. Cuma untuk program di malam hari, yang tu Tok Imam kena bincangkan Tok Ketua lah. Apa yang kita nak buat, penceramah mana kita nak jemput untuk memeriahkan lagi Ramadan kita. Boleh. Ni hampa berdua ni kan, Tok tengok wai, bukan main bagus lagi, dah rapat macam misi dengan kuku. Ni hampa berdua pula dah jadi satu keluarga yang besar tau. Tok nak tanya sikit. Kau ni budak-budak tu nak beraya di mana? Dah dekat waktu buka puasa dah ni. Mari kita duduk. Sila. Amin. Mudah-mudahan berkat dan rezeki ya. Amin. Hari ni hari bahagia Tuti. Tuti tak nak abang makan sendiri. Sebab Tuti nak suapkan abang makan. Lepas tu. Ni apa ni Zain? Ni strawberry nak sikit nak minum. Jom strawberry. Strawberry macam kat kenduri. Tuti nak abang makan dan abang kena rasa pakcik nenas Tuti yang paling sedap sekali kat kampung tau. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah tak cukup tu sayang. Abang tambahkanlah. Muka macam ini boleh siang aja tahu. Boleh mati saya tahu. Tadi I tengok, I perhati ke you, I tengok itu menung jauh, kenapa? Abang sebenarnya risau. Pasal anak kita seorang. Tahu. Jadi anak kita abang kena pakai juga. Sikit. Allah. Ya Allah. Anak kita seorang. Dah kahwin pun. Saya suka. Seronok. Nanti kita dapat cucu montel-montel macam Tuti. Kan? Seronok. Tapi masalahnya, dia tak jadi seronok, dia jadi terbalik. Bila anak kita dah kahwin, dia pindah rumah daripada rumah kita. Saya sunyi. Ini semua salah awak. Saya nak anak 8 orang. Seronok anak ramai. Awak tak nak. Saya nak kahwin lain. Dah. Awak tak bagi. Jadi sekarang ni saya sunyi. Saya sunyi tau. Yang abang nak fikirkan pasal rumah tangga kami tu kenapa? Biarlah dia aturkan rumah tangga dia. Abang memang ada rancangan nak suruh kami bawa isteri besok anak-anak sekat tinggal dengan kita macam tu. Bukanlah itu maksud abang. Dah tu? Anu apa? Ni, Ani tahu-tahu anu-anu ni mesti fikir pasal saya kan?
Apa abang nak fikir pun pasal raya ponas tentu-tentu tuti tu satu kampungan kita. Abang dia kawan baik abang. Dan tentu-tentu dia akan balik sini. Dah tak ada beradu-gadu dah perang-perang raya tak ada. Ha, ni perang raya ni sini-sini. Tu, kena lagi. Menantu saat adik Supian. Tengok apa? Kau dalam lah. Ika nampak tak? Nampak apa? Ha, apa ni? Tak ada apa lah. Saja jalan-jalan tengok-tengok lah. Kau puasa lah. Oi, gila apa tak puasa-puasa lah. Kenapa kena ngendap ni? Kalau nak jumpa Pak Long, Pak Long kat dalam. Pak Long? Ha. Hey, tak ada lah. Tak. Jom lah. Tak buat. Dan balik dulu ya. Ha. Ni balik dulu. Ha. Lelok. B? Ya. Yeah. Keluar. Sini, bang. B? Ha. Abang risau ni. Dia mesti telefon saat tu. Kamil mesti dah buat keputusan dia nak raya kat mana tahun ni. Abang tengok muka saat tu macam ada rasa sesuatu je. Abang, tolongnya jangan nak fikir bukan-bukan tau. Abang bukan fikir bukan-bukan. Tuti tu patut telefon kita. Awak tengok dulu. Tuti kalau pergi tandas, dia bagi tahu abang dulu. Abang risaulah macam ni. Biarlah dia orang tu, apa salahnya? Apa salahnya awak cakap? Memang salah. Dia patut bincang dengan kita. Dia tu siapa? Adik kita. Awak ni. Kamu tak tahu naluri abang. Dahlah, saya tak nak fikir lah. Bagi saya buat kerja ni. Benda ni asyik sampai. Senang kerja saya macam ni kan? Memang senang lah kerja. Kenapa awak ni? Kalau tengah macam ni, senang saya buat kerja. Bang, awak nak buat apa ni? Sidai lah. Bukan sidai. Kain ni dah kering. Tak payah nak sidai lagi lah. Ya Allah, tolong saya lipat kain boleh? Awak dah kering. Kain dah kering. Oh, kain dah kering. Tak tahulah abang. Benda ni dah sampai. Aduh, pening lah abang. Tuti! Kami senyum lebar lagi dia. Kau tidak dia terminum je kan? Rindu sangat tu. Dah. Apa? Ni. Cepat makan. Sekejap lagi nak solat maghrib . Jauh. Long. Sebenarnya Kak Imran, Tuti pun rindu juga dengan abang. Tapi yelah, keadaan dah berbeza. Sekarang ni Tuti dah ada abang yang tersayang. Taknya nak suap? Tak payahlah. Kita dah biasa dah suap rumah. Alah sikit je. Alah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah. Ya. Kamu tahu lagi? Tahu apa?
budak-budak balik buka puasa kat rumah aku tu? Kami tak ada telefon kau? Ada. Dia ada bagi tahu. Aku sebenarnya tak kisah. Aku lagi menggalakkan. Biarlah demo tu buka puasa kat rumah kamu. Daripada demo buka puasa rumah orang lain. Hilang rindu aku dengan si Tuti tu. Itu yang betulnya. Terima kasih banyak-banyak, sangat. Mungkin besok lusa dua buka kat rumah kau lah tu. Besok lah kot, insyaAllah. Kalau betul kamu nak datang, aku besok sembelih kambing. Aku? Oh, kamu. Datanglah sekali. Awal sikit. InsyaAllah. Boleh tolong aku melampah kambing ni? Yelah. InsyaAllah lah. Aku fikir-fikirkan lah. Janganlah fikir, datang je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kambing. Sebab senang je. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Saya ni macam pelik-pelik sikit. Kenapa kan masa budak-budak tu datang sini, abang suruh dia pergi sana? Kenapa ya? Dah hidup dah pun. Pasal budak-budak tu tak apalah. Tengok dua kan dah balik rumah kita dulu. Itu kira bagus dah sangat tu. Tapi abang percaya. Kamil sayangkan kita. Dia sentiasa ingat kat kita. Jadi, apa salahnya kalau Kamil nak buka puasa kat rumah sana pula? Apa salah kan? Alhamdulillah, untungnya saya dapat suami macam abang. Yang tu abang tahu dah. Abang baik. Abang tak ada niat lain kan? Maksudnya tu, abang suruh diorang berbuka puasa kat sana. Tapi dalam masa yang sama, abang nak diorang beraya kat rumah kita. Abang tak ada niat macam tu kan? Tak ada. Nanti, kamu jangan lupa ajak abang ipo kamu datang rumah kita untuk buka puasa besok. InsyaAllah ya. Besok saya bawa dia mendatang. Pastikan dia datang. Ya, insyaAllah. Esok saya bawa. Eloklah. Elok sangatlah kamu berdua datang. Aku memang cari kamu berdua. Nih, nanti petang datang rumah aku. No masak lebih. Gulai lemak. Daging salai. Sedap tu. Daging salai. Sedap ni. Kayaknya aku minat dengan daging salai. Tahun lepas kamu dah banyak dengan aku. Itu tahun lepas. Tahun ni daging manusia yang aku minat. Kamu minat kenapa? Kau tak payah nak umpan akulah dengan daging salai kau tu. Aku tahu raya ni diorang raya kat rumah aku. Itu kata kau kan. Tapi hakikatnya belum tentu. Belum tentu. Okey, belum tentu . Sekejap. Belum tentu . Nah, ambil. Ni, dah tentu. Dah tentu dong raya kat rumah aku. Dah tentu apa? Ni duit kamu ambil buah daripada aku. Lebih lah. Tak apa. Ambil. Macam ni sikit. Macam ni. Tahun ni, kan? Semua peraih semua ambil dengan aku. Jadi, aku untung banyak. Untuk kamu, aku sedekahkan. Maknanya, buah yang kau ambil daripada aku tu, percuma. Belakang rumah aku tu, aku dah tanam duit aku banyak sangat tu. Cuma tak korek je lagi. Ambil. Kau tanam duit belakang rumah? Orang tanam pokok macam aku, bawa dah hasil. Tanam duit. Ya betul kamu ni, Supiah. Ambil. Ni, dengan beg duit ni sini. Ambil. Dalam tu semua ada. Pin nombor semua ada. Ambil. Pin nombor pun ada? Ada. Bagi semua. Betul ni? Kalau aku nak minta balik, ambil. Tak apalah. Kalau niat kamu ikhlas nak bagi semua dekat aku, aku ambil. Ayolah, aku balik dulu. Elok. Weh, banyak duit. Ni. Nak. Apa lagi? RM5 minta kat aku. Pinjam je pun. Tadi kata tanam duit belakang rumah. Yelah, takut tak sempat balik. Minyak motor aku tu nak habis. Iya ke? Allah sianya aku tengok. Macam ni lah. Aku pulang balik dompet kamu. Betul ni? Tak
apa, ambil dompet kamu. Tak ada duit pun dalam tu. Memang tak ada pun. Duit minyak ada? Aku nak pinjam RM5. Macam ni lah. Aku tak nak bagi kamu RM5, ambil 100. Beli lauk sekali. Ha. Ish. Banyak sangat ni, tak apa. Rumah aku banyak lagi duit. Aku nak RM5 je. 100 tak lebih, ambil lah. Sedekah. Bukan minta, pinjam. Tak payah pinjam, ambil. Itu yang tadi aku bagi tu. RM5 je pun. Kan minta 100 kan, kau menjadi cerita pasal 100. Ni RM5 tak apa juga. Tanam duit belakang rumah konon. Ada bang? Kamu dah cakap macam-macam. Kamu ingat aku tak tahu? Ha? Ha? Semua kamu dah rancang belakang aku. Aku tahulah. Betul tak? Baik kamu mengaku. Cik. Kalau aku rancang pun, aku duduk apa? Adik aku. Betul lah. Sekarang ini kita cerita Kamil anak aku. Kamu tahu tak? Ha? Ini sekarang kamu pergi elok. Siapa yang lebih berhak? Aku atau kamu? Ini raya pertama. Raya pertama pun biarlah. Aku boleh tuntut lah. Dah. Kau diam. Balong. Assalamualaikum. Mana boleh? Waalaikumsalam. Ayah. Ha? Abang. Udah-udah dulu bergaduh tengah kampung ni pasal apa? Malu orang kampung ni semua ni. Kamu tahu apa? Kamu tahu apa cerita ni? Bang, ayah. Aku dah lama sabar dengan kamu. Dah lama aku sabar dengan kamu. Aku tahan marah lama sangat dah. Aku diam kan je. Sekarang aku dah tak nak tunggu dah. Kamu kau fikir kau boleh sabar je. Aku punya sabar. Kau nak letak mana? Kamu tu kena faham. Ini bukan perkara kecil. Ini perkara besar, tahu. Aku diam saja perangai dia tu. Sabuan Tuhan yang tahu. Hei, geram aku. Ayah. Tak faham-faham bahasa. Ayah, kan benda tu kita boleh bawa bincang. Ni, lepas berbuka nanti kita borak-borak. Nanti kan dia tak datang rumah kita buka puasa. Kamu tak tahu situasi yang sebenar, Kamil. Kamu tahu tak? Apa yang ayah buat yang baik-baik daripada dia, dalam hati dia, ini semua muslihat. Ada perkara tersembunyi. Busuk hati dia. Abang ni dah kenapa? Bukankah dorang tu satu keluarga nak berbuka dengan kita hari ini? Betul tu ayah. Kan dia tak datang rumah kita buka puasa malam ni. Sekarang macam ni. Apa yang dia orang buat ini sebenarnya kerana dia tidak menghormati kamu tu, Noh. Ha? Kamu yang lebih tua tu dia buat tak pandang. Aku yang lebih umur sikit daripada dia pun dia tak peduli kan dia. Ini orang jenis ini kita nak bagi ruang untuk dia. Tak kisahlah apa alasan abang pun. Saya dah masak banyak. Kalau dorang tak datang, abang habiskan semua. Saya ni baru nak tunjuk saya punya skill. Makan orang tu kanak. Semua sepakat di kampung Hai Pening Lalat mengucapkan selamat pengantin baru. Berhenti. Aku nak balik. Putar balik. Putar balik. Abang jangan bang, tak baik tau. Ni bulan puasa, orang jemput kita datang, kita kena pergi. Tak baik tak pergi, betul tak? Abang, jomlah abang. Malulah Tuti dengan mak mertua Tuti, ayah mertua Tuti tu dah jemput. Tak elok gaduh-gaduh. Jomlah abang. Buka puasa pun dah nak dekat kan, Kak? Ya, apalah abang ni? Aku tak nak pergi lah. Panas tadi pun tak ambil lagi. Kita buka kat rumah je. Saya tak masak lah. Tak makan apa? Kita boleh makan Maggi. Tak macam ni. Abang, kakak, tu. Azan pun dah bunyi dah. Dah bunyi eh? Ha, kau bawa apa ni? Tuti ada bawa roti je. Makan sos keping. Boleh lah. Masa kita makan roti pula. Ya Allah, banyak makan. Oi, penuh. Saya dah buka dah kat belakang. Abang buka sorang-sorang. Abang habis kat semua. Habis. Jom, mari kita buka sama. Jom. Mana nak habis seorang-seorang ni?
Mandi. Assalamualaikum, Tuan Imam. Malam ni, selepas Moray kat surau, jemput datang rumah saya. Moray kat rumah saya pula. Ya, memang orang tak pernah buat yang saya buat. Makanan banyak. Jemput semua adik-adik yang surau kita, ya. Saya tunggu, tak apa. Assalamualaikum. Kadang-kadang pandai lah Tok Moray makan rumah ni. Menantu saat adik Supian. Ya. Apa ni? Abang Supian kin salam sayang dekat ya. Kin salam rindu dekat ya. Supian. Itu dah abang Supian. Kin salam sayang. Lain kali suruh dia kirim duit. Tahu. Ni mak, ayah. Tadi kita orang jumpa dengan abang Supian. Tak habis-habis dia pesan tau mak kin salam dengan ayah tu. Sampaikan salam sayang, salam rindu. Geli aku. Salam rindu, salam rindu. Menyampahlah aku dengan nama Subiat ni. Nak bergeli-geli bagai. Macamlah muda sangat. Umur tu bukan makin muda, makin tua tau bang. Udah-udahlah tu. Betul cakap mak tu ya. Udah-udahlah tu ya. Dah tua-tua ni. Baik-baiklah balik dengan Subiat tu. Duduk satu kampung nak gaduh-gaduh buat aku. Kamu dengan mak kamu sama je. Aku dengan nama Subiat tak boleh lah. Kalau dia tukar nama, mungkin aku boleh terima. Namanya Supian, minta maaf banyak-banyak. Memandangkan puasa kita nak habis ni kan, Pak Long ada terfikir tau. Macam mana nak bawakan Tuti dengan Kamil tu balik raya pertama dekat sini. Kau ada idea tak? Idea kan? Pak Long, sekejap. Dia sebenarnya kan idea tu ada betul-betul depan mata Pak Long. Depan mata? Tak ada apa pun. Rumah tu. Kenapa rumah? Tak adalah, cuba tengok rumah tu. Kan macam sendu tu Pak Long, tak lawa. Pak Long kena baru kena paint batut. Cantik-cantik rumah tu. Tambah-tambah lagi bilik Kak Tuti tu. Letak aircon ke? Letaklah wallpaper, nak cat pun boleh. Boleh cantik sikit. Betul juga cakap kau tu kan. Apa cik? Ada siapa ikut kamu tak ada? Tak ada. Ini duit. Tahu? Kamu buat apa yang sepatutnya? Tahu. Ambil. Bang, cantik tak baju raya saya, bang? Tengok, bang. Cantik. Awak ni buat apa ni sebenarnya? Ni ha. Abang tengah kira bajet raya untuk tahun ni. Tahun ni abang nak buat paling istimewa. Biar si Kamil tu bangga menjadi adik ipar abang. Yelah, dah apa-apalah tu. Biar abang cakap tu seterang. Cakap tu sangat saya bang apa dia. Adalah. Ni ha. Abang nak biar si Saat tu tahu. Betapa bertuahnya si Kamil tu menjadi adik ipar kita. Abang banyak harta. Takkan harta pusaka, tak payah nak bangga sangatlah bang. Harta tu kira harta lah, harta pusaka. Kira ada lah juga daripada tak ada. Awak ni. We'll be right back.
Hei, bagilah. Ada benda ni nak tanya. Kau ni kacau nak ambil gambar pun. Apa benda ni? Ha? Mana? Macam ni lah. Din dengar orang kampung dah cakap Pak Long kau dengan Cik Satu dah tak sebulu lagi. Dah tak macam bolang ke. Tak tahu lah macam apa lah ni. Amboi, Kak Enam juga engkau eh. Cepat sampai berita. Eh tak adalah tu, aku rasa dia sifat persaingan tu. Tak manalah Pak Long aku pun dia sibuk nak pujuk kat Tuti dengan abang kami tu balik kampung. Cik Ad pun sama, pening lah aku. Persaingan? Eh. Banyak bonar kau dia Pak Long kau dengan Cik Sa dia. Ha? Banyak. Banyak cakap dia lah. Kau pun tahu ni aku mana ada cakap banyak. Nanti kata riak. Sebenarnya macam ni lah. Banyak tu tak banyak lah. Tapi Pak Long aku kan, dia siap tanam duit belakang rumah tau. Mak, eh, sampai tanam duit dia? Memang. Kayu. Dia kan, kat rumah tu duduk mengira, menulis, bagai, tak apa benda dia punya ni pun saya tak tahulah. Lepas tu dia pun telefon Tuti, lepas tu dia punya melambung tinggi puji si Kamil. Kemain lagi? Sama juga dengan abang saat kau tu. Ha, sekarang ni akak tengok dia berangan nak besarkan bilik lah, nak pasang aircon lah, nak wangi-wangikan rumah lah. Sampai kebajikan kampung dia tak peduli dah. Itu yang saya pening tu kak. Orang ni bulan puasa, kita kena menambahkan amal jariah, amal ibadah. Ini tidak, dia orang menambahkan lagi marah. Ih, geramnya. Orang yang bernama Saad dilarang lalu di sini, lalu jalan lain. Kamu yang betul si Supiat. Mentang-mentang tanah kamu suka-suka hati tak bagi orang lalu ya? Ha? Eh, papan tanda lagi. Nama aku lagi. Eh, ada lagi. Oh, kurang ajar benar kamu, Supiat. Hei, geramnya aku. Tak pada dengan pendek kamu ya. Tak apa. Jaga kamu. Wallazina jahadu. Wallazi. Sekali lagi. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subula. Subula. Wa inna allaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul Azim. Hari ini kita dah masuk juz ke-20. InsyaAllah, kalau tak ada apa dalam melintang, sebelum hujung Ramadan ni, kita habis 30 juz. Alhamdulillah, bang. Syukur sangat saya pada Allah. Bang, terima kasih sebab jadi halifah untuk sayang. Bimbing sayang baca Quran. Sama-sama, sayang. Nanti 3 hari sebelum raya, kita balik kampung terus sampai raya. Abang dah dapat cuti. Allahuakbar. Hmm. Cepatnya abang dapat cuti. Sekarang ni kita kena cepat sayang. Kalau lambat-lambat kita kena tinggal. Ya Allah bang. Saya tak sabar abang nak sambut raya sebab saya rindu sangat dengan ayah abang, dengan mak, dengan Kak Ruby, dengan Imran. Yang saya paling rindu sekali abang Supiat dah buat apa entah dekat kampung. Janganlah sedih sayang. Apa ni? Assalamualaikum. Adi. Apa? Hah? Boleh ke buat macam tu? Jangan nak mengada. Aku kalau boleh nak nama aku kekal dalam jawatan kuasa tu. Ini projek besar tu. Wadi nak datang. Tak. Kau jangan buang. Eh? Ah. Waalaikumsalam. Awak ni nak kenapa? Bebel-bebel ni ha? Saya bengang betul lah dengan saat tu. Ada ke patut nak buang nama saya dekat jawatan kuasa tu? Apa dia ingat saya orang kecil ke? Saya orang besar lah. Dah awak pun satu. Dia tak pemandang dia tu tak kasi lalu buat apa ha? Kan pandang muka awak. Dia main-main dengan aku ya. Dah banyak kampung dah aku pindahkan. Dia tak kenal lagi aku siapa.
Ni, awak ni. Daripada saya pergi surau ke masjid tu, ha, sampailah saya balik, tak habis-habis lagi makan. Abang buat cerita, eh. Ha, abang pergi buka kat sana, saya makan kurma je tadi, tunggu abang. Ha, sekarang ni saya lapar, saya nak makan. Dengan abang-abang, abang sekali saya makan, tau. Sahur. Sahur ke ni? Ni, Ad. Ha? Pasal apa hampa berdua ni, ha? Pasal aku heran sungguh lah hampa ni bergaduh, ha? Eh, hampa berdua ni harapan orang kampung, tahu tak? Hampa tu berdua harbit, kawan elok. Tiba-tiba jadi bergaduh pula pasal apa? Tak ada apa-apa pun tak penghulu. Sekarang ni siapa yang bergaduh? Ini mesti orang kampung ni. Ini orang kampung cerita dengan Tok, ha? Ini orang kampung campur tangan. Ni jadi macam ni. Eh, hantau dah orang kampung semua sayang ke hampa. Ah, tu betul lah. Ha, mereka tak mahu hampa bergaduh. Ha, mereka nak hampa berdua baik-baik. Macam isi dengan kuku. Ha, lagipun lah ni bulan puasa. Kita kena tingkatkan amal ibadat kita. Dia bukan masalah besar tu. Tapi dia ni kurang ajak sepuatnya. Ketegak-ketegak. Tu. Tak tahu langsung nak hormat orang yang lebih umur. Macam saya, macam Tok Pengulu dan yang lain-lain. Ya ke? Ya. Aku tak nampak pun dan kau ajak. Tak, orang kampung kata. Dia kurang ajak, bukan saya kata. Orang kampung kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ha. Saya daripada perjalanan, ha. Saya bau longkang. Tak tahu daripada mulut siapa. Longkang? Ha? Mulut? Hei. Hei. Tok Pengulu. Ha. Tok Pengulu, jangan percaya sangat cakap dia. Semuanya tak betul. Tak betul cakap dia. Eh, ni kenapa ni? Tiba-tiba datang serang kita kat sini. Kan? 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 Ha? Ha? Tuduh-tuduh macam-macam. Tok Pengulu, macam ni. Sekarang ni, orang yang bersalah, dia memang macam tu. Dia rasa dada dia duduk bercelaku. Tidur malam tak lena. Dia kata semua orang salah. Dia aja yang betul tu. Ha? Tak gitu, Supiat. Betul juga tu. Eh, siapa yang bersalah? Tok Pengulu yang datang dulu. Tok Pengulu yang menjajah cerita. Tok Pengulu yang bersalah. Apa masalah ni, Tok? Sekarang ni, orang kampung buat cerita. Tok Ketua sebagai Tok Ketua kampung kita, Tok Ketua kena bela kita. Bukan dengar cakap semua orang tu. Eh? Aku pula yang salah. Hampa berdua yang bergaduh, aku yang salah. Tak. Dia. Ha. Memang dia. Hampa berdua bergaduh kan? Tak. Okay. Mula pada dia. Kalau hampa berdua pula bergaduh ni, ambil. Ambil. Apa lagi? Apa lagi? Ambil. Bergaduh. Sekarang apa masalah Tok Pengulu kita ni? Bila masa kami bergaduh? Ni, Tok Pengulu pegang ni. Apa punya Tok Pengulu? Jom. Apa yang bergaduh? Apa nak jadi dengan mereka berdua ni? Sat gaduh, sat baik, sat gaduh balik, baik balik, gaduh balik. Aku tak faham lah apa ni. Tok. Bak sini balik. Bak sini balik. Siapa cakap kita baik? Memang tak puas hati dengan kamu. Memang tak puas hati. Nanti. Ha? Betul yang hampa nak bergaduh. Ya. Kalau hampa nak bergaduh, hampa bergaduh. Ha? Aku tak boleh layan hampa berdua ni. Aku pun boleh jadi sakit jantung, tahu tak? Ha? Hampa gaduh. Hai, Tok. Elok, nasib baik. Ayah. Baiklah. Pening kepala aku tau. Duk fikir pasal hampa berdua ni. Dulu hampa berdua ni macam berlangkah. Lani macam anjing dengan kucing. Pantang jumpa dah nak berkelahi. Apa nak jadi dengan hampa berdua ni, ha? Cuba abad mai. Saya tak peduli tau. Saya tak peduli. Sekarang ni Supian ni ada muslihat. Muslihat dia musibat. Ha? Rancangan dia supaya Tuti dengan Kamil nanti beraya kat rumah dia. Mana boleh, Tok? Tok fikir tengok. Ya. Saya mengaku. Ah, nampak tu. Mengaku dia tu. Tapi tang musibah tu saya tak pernah dengar, Tok. Ni. Dia yang buat muslihat tu. Dia sengaja nak suruh adik saya dengan anak dia berbuka puasa dekat rumah saya hari pertama. Ha? Lepas tu hari raya dia nak suruh raya kat rumah dia. Tak boleh, Tok. Mana boleh? Lah ni macam ni. Lah. Lagu ni. Hampa ni berdua kan sekampung. Raya pun sama kan? Rumah pun dekat-dekat kan? Apa salahnya kalau hampa raya sekali? Satu rumah raya. Ha? Sama-sama dapat raya bersama. Apa masalahnya? Saya dengan Tuti, Tok, tak pernah berpisah daripada kecil, Tok. Tiap-tiap tahun raya bersama, Tok. Takkan tahun ni saya nak berpisah dengan dia, Tok. Tok, cuba fikir, Tok. Tok.
Itu Tuti tu adik dia. Ha, sekarang adik dia dah kahwin, betul tak tu? Ha, sekarang ni saya ni ada seorang anak, anak tunggal. Bukan anak tunggul. Itulah satu-satunya anak saya tu. Sekarang Kamil dah menikah, dah kahwin. Memang tanggungjawab isteri ikut suami, betul tak tu? Ha, jadi sekarang saya nak beraya dengan anak saya, dengan menantu saya. Apa masalahnya? Eh, Supiat, kamu nak sangat beraya dengan adik kamu, dengan Kamil, ambillah di Pabali ke, kan? Raya haji ke? Raya juga. Ambil. Aku nak raya puasa je. Tak ada, tak ada. Ni. Anak tunggal ke, anak tunggul ke? Ha, ni dengar sini, baik-baik, nak? Kan aku dah habak tadi. Raya satu rumah, sama-sama raya lah. Apa masalahnya? Kan sama-sama dapat raya. Ha, Tok. Ni raya lah ni, Tok. Ha, apa masalahnya? Menantu Saat, adik Supiat. Lah, adik Pak Long ni. Mesti balik sini punya. Kan? Tuti? 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 Apa abang ni? Tuti, Tuti, Tuti. Tuti tak ada. Rubi ada. Habis tu? Dia ada kat sini. Mana orang tahu? Ini mesti dia pergi kat rumah Saat ni. Ish, geram betul lah. Ini mesti hasutan Saat ni. Saat. Anak kita. Kamil balik. Awak pergi tengok atas. Nanti kita ambil kunci, kita jalan nak malam ni. Pergi ajak dia sekali. Kamil. Ini bukan betul lah. Ayah. Sambut ayah kat rumah ayah. Cantiknya kereta kamu. Warna hitam. Kamil. Belang-belang. Cantik. Apa? Bilik dia kunci, lepas tu kat dapur, kat bilik air semua tak ada. Kamu tak ada rumah? Tapi macam mana boleh tiba-tiba hilang? Tahu. Kamil. Mana dia pergi, eh? Kamil. Ha! Saya tahu. Hampir nyong Kamil ni. Abang rasa dia sekarang ni ada dekat rumah Supiat. Apa lebihnya rumah Supiat tu? Rumah kita macam-macam ada. Kalau hari-hari macam ni kan bagus. Ini yang seronoknya duduk kampung. Hei! Macam mana kamu boleh masuk dalam aku punya mimpi? Siapa yang masuk? Ini mimpi aku. Ini mimpi aku. Mana boleh? Aku yang mimpi. Aku yang mimpi, macam mana kamu masuk dalam? Itu yang jadi persoalan besar-besar sekarang. Okey. Sekarang ni rumah siapa? Ni. Dia masuk dalam mimpi orang. Rumah kamu. Tahu pun. Aku mimpi salah rumah.
Supian. Ah. Jangan marah, eh. Ish, tak marah. Tunggu apa lagi? Nyang kau. Hilang pun. Ada nak masuk mimpi orang. Apa nak jadi dengan kampung kita ni? Ni, sejak van putih tu datang, macam-macam kejadian jenayah berlaku dekat kampung kita ni. Puas hati kau? Aku pula. Kamu lah puas hati. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Tok. Tok ketua. Cik, Pak Long. What? Abang Kamil dengan Kak Tuti. Kena loncor ni. Macam mana? Ada jumpa ke? Sabar. Sekarang ni tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Habis macam mana? Tak apa. Kita kena tetap teruskan usaha. Yelah. Habis kau tak. Telefon. Sekejap. Hello? Siapa? Siapa ni? Apa? Apa ni? Adik aku mana? Adik ipar aku mana? RM50,000? Ha? RM50,000? Banyak tu. Okey. RM50,000 lah. Okey. Wah. Macam mana RM50,000? Abang. Sekarang macam ni. Apa yang diorang minta kita tetap kena tunaikan. Ini berkaitan dengan anak kita, menantu kita, masa depan kita. Betul, jadi masalahnya sekarang ni macam mana nak kumpul RM50,000 dalam waktu yang terdekat? Apa pun boleh, motor abang boleh jualkan. Motor ni, RM1,000 tak boleh jual. Kita jual rantai yang boleh? Campurlah. Campur. Tapi ni macam lop. Tak cukup RM50,000. Yalah. Mama kita buka dulu. Yalah. Buka je lah apa yang ada, ya. 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 Ni air ni tengok ke boleh minum? Boleh. Boleh. Dia dah buka kan? Mama. Ni. Sah. Keluarkanlah duit yang kau cakap tu. Duit jualan pisang kau tu. Ada. Jadi aku dah ambil semua, dah kumpulkan semua. Mana ya? No? Ini cerita anak kita. Ini yang Noh simpan. Semuanya ada dekat sini RM18,000. Jadi, kamu kata kamu ada banyak tanam duit dekat belakang rumah. Yang dalam lubang, celah pokok semua ada. Bawa keluarlah sekali. Mana tahu kita boleh gabungkan, boleh cukup RM50,000. Ini dia. Ni je. Banyaknya RM5. Ini bermakna kita tak cukup RM50,000. Memang tak cukup. Sebenarnya, aku terlalu belagak. Sombong. Ego. Kaya konon. Kerana ego lah. Sampaikan adik aku jadi mangsa. Sebenarnya, aku pun ada bersalah dengan kamu. Sepatutnya aku lebih menilai erti persahabatan yang dah lama kita bina, bukan masalah-masalah lain ni. Kan? Kamu bersalah, aku bersalah. Kita sama-sama salah ni, Supir. Tapi kalau dah dua-dua bersalah, siapa yang betul? Pak Long? Cik Ai? Tak. Pak Long dengan Cik Ai tak salah. Itu kami tahu. In tahu cerita sebenar. Cerita. Apa yang dah jadi sebenarnya? Macam ni. Ingat tak pasal van putih? Ha?
Eh, nampak sendiri. Kak Tuti dengan Abang Kamil diculik dengan Fan Putih. Kamu tengok sini. Apa dah jadi dekat dia? Ibu tak sangka jadi macam tu. Bila Im nampak aja kejadian tu, Im pun kejar. Van Putih tu berhenti di satu tempat. Im menyorok. Im nampak kakak dengan abang dikurung di satu tempat yang sempit dan kotor. Kesian Abang Kamil. Dia dipukul dan diseksa. Oh, tak sanggup Im melihat penderitaannya. Selama ni kan Cino tak pernah pukul dia. Cino sayang dia. Tuti, Tuti, Tuti macam mana? Orang tu bagi Tuti makan tak? Tapi Kak Tuti lagi kesian. Makanan yang diberi tak cukup. Hingga Kak Tuti merayu-merayu agar diberi makanan. Im tak mampu buat apa-apa. Tak makan. Tiba-tiba Im nampak seseorang datang lalu melepaskan tembakan ke arah Kak Tuti dan Abang Kamil. Tolonglah buat sesuatu. Dan jangan kita tunggu lagi. Jangan kita tunggu lagi. Jom, jom, jom. Siapa eh? Eh, bas persiaran. Ni siapa datang bercuti rumah kita ni? Nak datang malam raya ni. Esok nak raya. Pasal keluar kawasan tak beritahu. Kamu kejam tu. Semua orang bimbang. Besok nak raya. Tak, tak apa, Ayah. Nanti saya cerita, Ayah. Tuti mana Tuti? Tuti ada aku. Menantu aku mana? Tuti mana Tuti? Tuti kat dalam. Dalam bed. Kamu biar menantu aku dalam tu. Kurus dia nanti. Kamu. Menantu, Pak. Tuti. Tak apa. Yang penting semua selamat. Betul. Tidak apa-apa. Tak apa. Tuti okey, Abang. Ambil. Tapi kan, Van Putih tu macam mana? Nangnya punya budak, hampir nyor dia. Memang dia. Imran. Jangan. Nanti lagi. Kita selamatkan barang-barang. Imran. Tak boleh dia. Tak boleh dia.